Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kita tengok yang pertama bagaimana untuk membina garis tangent dulu. Ya, membina garis tangent. Membina garis tangent apabila ada bulatan. Okey, ada satu bulatan. Okey, saya tandakan dia punya, ni dia punya apa? Pusat bulatan. Katakan pusat bulatan yang selalu kamu sebut. Selalu kamu sebut apa? Tak ada, kamu selalu sebut O. Boleh. Okey, kamu nak bina ini O, dia punya pusat. Kamu nak bina garis tangent. Kamu nak bina garis tangent. Bila ada garis tangent, mesti ada satu. Ting, ting. Ini apa? Titik. Ini garis. Okey, katakan kita ada satu titik tangent T. Jadi kalau titik tangentnya macam ni, garis tangentnya macam mana? Garis lurus. Ah, garis lurus ke mana? Okey, sekarang dia ada ini titik tangent. Jadi garis maksudnya kalau ini kita pusing sama. Ni O, ini T, ini titik tangent. Jadi garis tangent yang mana? Itu. Yang inilah. Jadi kena 90 darjah. Jadi kena bina apa dulu? Itu tepat. Garis normal, bukan jejari. Jejari hak ini je. O yang ini. Okey, garis normal dulu. Buat garisan normal. Jangan tiru aksi ini di mana-mana latihan, exam, semua jangan buat. Saya je boleh buat. Saya buat apa? Pembaris. Memang saya gari guna pembaris. Jangan guna pen merah kamu melukis pakai pen. Saya nak tunjukkan kamu beza warna tu. Faham? Okey. Boleh? Lepas tu kita nak bina apa? 90 darjah. Tu apa bendanya? Okey, bina garis serenjang di titik T. Ingat lagi ke? Kau dah tak ingat? Ingat. Okay, ingat. Okey, perlu saya bagi penerangan ke macam nak lukis tu? Tak payahlah kan, itu topik berapa tu? Okey, ini adalah garis tangent. Very easy, man. Ya. Kita tengok nanti. Jangan sampai ini pergi kat sini. Atau ini pergi kat sini. Boleh. Okey, ini adalah membina garis tangent. Okey, diberi titik tangent. Okey, kalau ada satu bulatan. Okey, ini titik O juga. O apa? O prime. Okey, ada satu titik di O. Kemudian ada satu titik kat luar sini. Okey. Titik di luar ni adalah titik P. Titik P ini berada pada garis tangent. Titik P ini adalah berada di garis tangent. Kalau kat sini P berada di mana? Mungkin di sini, maknanya berada di dalam garis tangent. Jadi
Soalan dia tentukan titik tangent. Betul. Ha. P ni kamu nak buat satu garis, mesti jumpa satu titik tangent di bulatan. Dia boleh dalam dua keadaan. Kalau kamu garis ini ke atas, titik tangentnya berada kat sini lah. Betul. Kalau kamu garis ke bawah, titik tangentnya berada di bawah mana? Bawah meja. Ha. Ha. Bawah bulatan tu kat sini. Pada kat sini lah mungkin. Jadi macam mana? Ha. Langkah yang pertama adalah anak-anak muridku, cikgu skema ni, cikgu skema. Langkah yang pertama buat apa? Ini tak ada. Langkah ini tak ada. Garis apa? Garis dulu. Garis apa? Garis normal. Sambungkan titik P dan titik O. Apa tu? Lepas tu 90 darjah. Oh. Ha. Oh. Bina garis renjang kat mana? Kat sini. Sekarang kamu kena bina dan bina separuh bulatan. Katakan kita nak bina garis P ini melalui ke atas ni. Boleh? Jadi kita kena bahagi dua garis ini untuk membina, untuk mencari pusat separuh bulatan. Okey. Okey, kita akan dapat pusat di sini. Pusat bagi separuh bulatan membagi dua sama mesti melalui titik O dan mesti menyentuh P. Okey, separuh bulatan. Okey, kalau kita bina lagi separuh bulatan. Okey, maknanya ni nampak persilangan ni bila kamu garis kepada persilangan yang ni. Okey, bila kamu garis ke persilangan ni. Okey, soalan saya ini garis apa? Normal. Garis normal. Jadi titik P ke persilangan ini melalui garis normal, kita akan dapat hasilkan garis tangent. Akan dapat titik tangent kat situ. Boleh. Kalau kat bawah sama juga persilangan situ, maka okay. Boleh murid-murid? Adakah murid-murid faham dengan cara yang telah ditunjukkan? Faham ke tidak? Ha, kopi tu pelik rasanya. Dah, ada soalan? Banyak menu aja hari ni, sikit dah lah.